Kangge kaping kalihipun pemerintah desa Gunung Gajah masrahaken bantuan sosial dhateng warga ing wewengkonipun inggih wujud paket sembako lan beasiswa. Kanthi nanjakaken potensi wisata antawisipun Bukit Cinta, sadangunipun setahun pamodal ingkang dipun tampi gunggung Rp1 miliar. Miturut Kepala Desa Gunung Gajah Yoyok Kartiko, Pak Medal wau dipuncakaken kangge wragad pembangunan, bantuan sosial, kanthi antum paket sembako lan suko beasiswa. Paket sembako ingkang dipun cacahaken dhateng warga cacahipun 200 kalih paket pengaos Rp80.000. Beasiswa ingkang dipun pasrahaken kangge mahasiswa gunggung gangsal Rp100.000. Dipun pasrahaken dhateng 8 mahasiswa. Sarta dipun pasrahaken tali asih dhateng mantan pengurus BPD RT RW Linmas lan PKK. Ya, untuk hasil kita kemarin itu tahun ini kita kan 1 miliar hasil dari per bulan kita rata-rata 80 sampai 90 juta juga. Ini hasilnya untuk? Ya, untuk hasil ini kita kembangkan kembali untuk pengembangan wisata dan kita kembangkan masyarakat. Camat Bayat Edi Purnomo rumaos mongko kanthi pamedal saking obyek wisata Bukit Cinta Watu Prau ingkang mahanani tumrap karaharjan warga lan dayani rancaking pembangunan Desa Gunung Gajah. Artinya memang tujuan utama kita membuat destinasi wisata ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga sejak sedini mungkin kita harus menunjukkan peduli kita kepada masyarakat, sehingga nantinya masyarakat benar-benar bisa merasakan itu sehingga nyengkuyung. Salah satu kali mahasiswa panampi beasiswa Ayustianingrum Ratel akan remen nampi beasiswa saking Pemdas Gunung Gajah. Pangajapipun wisata Bukit Cinta saya regeng satemah pamedal ingkang dipun tampi saya kathah ingkang usananipun badhe ngindakaken karaharjan warga sak kiwa tengen. Ini baru sekali ini atau udah? Dua kali. Dapat dua kali beasiswa. Ya. Sangat bermanfaat. Banget. Palapuran saking Klaten Jawa Tengah, Haryadi Jogja TV.